Indonesia ini masih menjadi misteri dunia. Terlalu banyak penelitian yang dilakukan atas nama Indonesia saat ini atau Nusantara, mulai dari Sundaland, Atlantis, dan lain-lain. Menurut Profesor Solheim, adalah wilayah Sundaland di mana peradaban seluruh manusia di dunia berawal. Nusantau adalah terminologi lain yang dikonsepkan oleh Profesor Solheim yang merupakan nama alternatif dari Nusantara, yang wilayahnya mencakup Sundaland, yaitu Sunda Besar dan Sunda Kecil, dalam terminologi geografis sekarang, yang pada awalnya lebih luas daripada definisi tersebut. Pada awalnya, seluruh manusia dan peradabannya berasal dari bangsa kita, lalu kemudian menyebar. Di perantauan mereka membuat berbagai hasil karya peradaban besar, yang hingga zaman sekarang pun, beberapa hasil karya ini tak terpikirkan bagaimana cara membuatnya. Saya bukan hendak menawarkan istilah Nusantau sebagai pengganti Nusantara, namun maksudnya adalah untuk menunjukkan fakta lain, bahwa konsep Sundaland ini memiliki pemaknaan yang luas, terbukti dengan hadirnya variasi peristilahan yang lahir dari wilayah dan perspektif lain. Menariknya adalah kenapa diistilahkan Nusantau oleh mereka, bukan Nusantara. Buat saya menarik, karena mengilustrasikan pengistilahan yang mengindikasikan bahwa negeri Cina. Seperti yang diceritakan oleh I Ching, yang hidup pada tahun 200 sebelum Masehi, membeli berbagai keperluan dari wilayah kita, termasuk belajar berbagai ilmu pengetahuan, dan menyebut Nusantau sebagai The Land of Gold. Teori lama yang diajarkan kepada kita di sekolah adalah bahwa bangsa kita dan beberapa bangsa lainnya pada zaman dulu awalnya menyebar dari Cina Selatan ke Taiwan, lalu menyebar ke Asia Tenggara, Pasifik, dan lain-lain. Teori ini didasarkan utamanya atas pengamatan arkeologis dan teori gradasi linguistik. Namun, penemuan terbaru yang berdasarkan metode yang lebih meyakinkan, yakni pengamatan yang juga menyertakan penelitian DNA ke dalamnya, menyatakan pendapat yang sebaliknya, yakni bahwa penyebaran bangsa-bangsa di dunia justru berawal dari Asia Tenggara, spesifiknya berasal dari Sundaland. Bahkan Profesor Oppenheimer juga berkesimpulan sama, bahwa peradaban Hindu sekarang dan peradaban awal bangsa-bangsa Barat juga berasal dari Sundaland. Dan lebih jauh dikatakan bahwa Sundaland adalah asal mula wilayah lahirnya akar bahasa Sumeria, Sanskrit, dan Austrik. Dan bahasa Sumeria diakui oleh pengetahuan Barat sebagai tetua dari peradaban Mesir kuno. Sementara, peradaban Yunani dan Romawi kuno diturunkan dari peradaban Mesir kuno. Bahkan Popol Vuh, yang merupakan kitab suci bangsa Maya, dalam salah satu ayatnya disebutkan bahwa bangsa Maya zaman dahulu secara militer didominasi oleh suatu bangsa pendatang seketurunan yang konon datang dari suatu wilayah di timur, tempat matahari terbit. Tentu bukan Jepang maksudnya, meski Jepang mengklaim diri mereka dengan julukan itu. Matahari terbit tentunya paling jelas di daerah ekuator. Bangsa yang mendominasi ini tentunya adalah bangsa yang sangat berkuasa sehingga bisa mendominir bangsa Maya yang sangat jauh secara geografis. Dan jika bangsa Maya adalah bangsa yang berperadaban tinggi, tentu bangsa pendatang ini memiliki peradaban yang lebih tinggi lagi. Daerah ekuator yang berada di timur, apalagi kalau bukan dari Indonesia, suatu daerah yang memiliki banyak koloni di seluruh dunia, suatu United Kingdom, suatu barisan atau jajaran kerajaan, suatu pajajaran yang berasal dari timur yang berasal dari Sundaland. Disimpulkan secara ilmiah bahwa peradaban Barat juga diturunkan dari Sundaland, di mana seluruh keragaman hayati, pertanian, peternakan yang paling kaya, bahkan merupakan segala kisah mitologi yang ada di seluruh dunia. Di Indonesia ada cerita komparasinya dan kesamaan figur yang super identik. Teori ini belakangan makin diperkuat oleh teori Profesor Arisio Santos. Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang diselenggarakan oleh para peneliti Jepang dan pernah disiarkan oleh TV NHK. Pusat Nusantau berpusat di Yahweh Dwipa atau Jawa Dwipa. Dan jalur penyebaran utamanya adalah melalui Suwarna Dwipa, lalu Kedah, Suwarna Bumi, dan India. Dari India mencabang dua, ke arah barat yang sekarang menjadi bangsa kulit putih. Dan ke arah Madagaskar, lalu Afrika, dan menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Oh iya, kita bukan bicara asal-usul manusia, tapi bicara peradabannya. Mari kembalikan ke jaya negeri matahari.